Mas Dok masuk, mau masuk kantor Mas Dok. Oh, kantor apa camat? Jelas. Wow, kayak rumah mafia ya? Mafia Mas. Mafia aku, ini. Iya Mas. Sini Mas. Gila ini kayak rumah gak Haji Anggur ini. Kamu kan depan kamu nggak perlu diterobong. Minus ta. Sabar Bu, jangan marah-marah mulu. Sampai keluar kamu yang masuk. Tenang-tenang, ini pikiranku sedang berpikir ini. Ah, udah. Pasti gelap kan kau? Selamat datang aku di kantor kecamatan. Pertama-tama belnya bunyi enggak dulu ini? Nih. Belnya bunyi enggak rusak. Aku langsung masuk tadi. Nih. Wih, lihat, ini lagi room tour kan? Ini adalah foto rocksuit kita tercinta. Hah? Mana, Mas Dot? Enggak ya kelihatan. Di atas, Mas. Oh, di atas. Iya. Di atas. Munduran. Nah, ini adalah rocksuit. Tapi kira ini di rumah, cuy. Oh, ini ada foto di dalam foto ini. Kayak mana ya? Itu seninya di situ, ART namanya. ART. ART, Mas. Bukan ART. ART. Iya. Ayo, Bapak. Tuh, Mas. Ini menghes ini bentar lagi nih. Nah, di sini ada ruang menunggu. Oh, ini ada ruang menunggu. Gelap ya di mataku ya. Enggak ada lampunya ini, Bu Camat. Bu Aki. Ah. Oh, ini kayak hostel ini, Bu. Iku kayak rumah remang-remang loh ini loh. Loh. Oh iya. Kau menghina kau. Saya terang, maafkan saya Pak, lampunya sedang dipeset. Oh. Konsepnya emang begitu. Namanya ART. Ayo. Nah ya, ART lagi ya. Nah kalau ini terang ini mantep ini. Tuh kan, nges ini. Ini tempat CEO ini. Oh, salah yang ini. Salah. Gak sinkron. Tempat gelitik dan saran. Oh iya, kritik. Tempat gelitik dan saran. Iya, jadi kamu bisa kegelian di sini. Waduh, contohin Mas Tat. Jangan Mas. Jangan aku mulu Mas. Mas kalau yang jorok-jorok dilempar ke aku Mas. Kamu mikir. Jangan nyuruh orang mulu mikir. Ini aku dari tadi mikirnya setuk ini. Bu camat. Kenapa ya? Kerja. Aku udah jelasin Bu, lanjut Bu. Nah ini namanya ruangan staff only ya. Jadi di sini bisa buat minum. Pantry. Buat minum. Ya, buat nyuci-nyuci, bikin kopi. Kalau kata anak budak korporat ini pantry. Nah iya. Kebetulan ini emang ada two connecting door ya di sini ya, biar semuanya transparan. Di sana biasanya ada ruang tamu ya, sama ruang utama dari Ibu Camat harusnya nih. Sat di kiri. Nah, ternyata ruang meeting ya. Dari mana? Layoutnya mirip banget Bu, pernah aku Bu. Itu gitar. Oh, iya. Nah, orang di sini emang seperti itu ya. Ngantuk. Kebetulan itu udah ngantuk banget yang main gitar. Jadi geletakin aja situ. Lebih kayak bis 2 lantai ya ini. Iya, bis tingkat. Bis tingkat ini. Ini enggak bisa diturunin aja sekalian. Enggak, emang konsepnya begitu. Oh, konsepnya orang yang nonton di bawah deg-degan. Ya. Iya. Ya, menambah ketegangan. Masul, paham enggak kau Masul? Enggak ngerti. Ini kenapa okay, dari dulu nih aku dikasih tahu nih enggak ngerti. Jadi kalau kau ada temen duduk di atas, kau di bawah deg-degan tuh Mas, pasti Mas sambil nonton. Mesin tik tuh. Rusak main tintanya. Bukannya kemarin udah kita minta ya tintanya ya? Tahu tuh. Bentar gue mau nelpon orang bank dulu nih. Oh ini satu lagi, kalian gak lihat ini foto Bu Camat ini. Astagfirullahaladzim. Ah kebetulan yang belakang itu tuyul yang ngambil duitku itu. Fix. Duitku hilang 300 ini soalnya nih. Ini tuyul ini. Bu Camat ini. Ini Bu Camat bukan? Waduh, mirip. Wah, Bu Camat. Oke. Mas, Mbak, makasih banyak. Oke. Ini kita ke rumah sakit lagi nih. Bingung Mas Dok, nyariin. Aku bingung ini Mas Todinya mana ya? Perasaan aku yang berserak tadi. Mau, nih aku panggil om nih. Ini kalian Mas, aku di toko baju nih Mas. Oh, toko baju. Aku dikatain om Mas ini Mas sama cewek Mas. Ya elah, emang lu om. Bu, belum tahu Bu kalau yang dibilang itu. Maaf Mas, tolongin aku Mas. Mas, aku dibilang om Mas. Terima aja lah. Umur kamu sudah tua. Astagfirullah, dim siapa yang ngomong om? Ini Mas. Kamu benar. Tuh kan. Udahlah, Tot. Aku bukan om. Terimalah. Kau Todi kan? Oh, Todi. Iyalah. Masa dia manggil aku om, aku enggak boleh manggil dia om, Mas? Aku bukan om. Ya, aku juga bukan om. Kamu aku om. Aku bukan. Kamu om. Iya, kamu om. Aku om. Nomor 10. Nah, makasih, Bro. Ya, Bro. Oke.
Itu bisa langsung ditelepon mas kalau dari SMS? Gak bisa sih. Udah jelas dong, the one and mas only. Mas toko nih, mas kesemputin nih, mas mas toko. Oh iya iya. 08 Kok panjang nomornya Sukri ya? Katanya orang lama. Iya. Penipu. Orang orang kampung dia mah, mas. Eh, Nona ini giboknya udah. Halo. 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 Apakah mas, betul ini dengan Sukri? Loh, mas dok. Sukri. Sukri, suaraku hilang, Kri. Oh. Oke, Mas. Maksudnya enggak bisa dibuka. Mas Dok. Kri, Kri, aku ini minta nomormu dari Mas JB nih. Oh, nggih, nggih. Mas Dok. Ya, aku ya. Ada di fase di mana aku habis menembak orang. Astagfirullah. Aku telepon lagi kalau enggak kita ketemu Allah. Di Cokokurt yo. Iya, pokoknya aku di Cokokurt ini. Kok kok nembak-nembak apa ini? Nembak pokoknya dalam kok. Mas Dok, Mas Dok dengerin aku yo. Oke, oke, tenang, tenang, kalau Kri, aku tenang, Kri. Besok enggak bisa ditelepon. Makamkan aku. Makamkan. Di tempat mafia yo. Sampai orang yang tahu aku mafia. Kri, yeah. Kri, kau belum apa-apa masa CK, Kri. Jangan apa? Jangan kecelakaan dulu, Kri. Kri, wah, Kri. Matiin dong. Nah, biasanya dimatiin kalau udah kayak gitu. Ngapain dia, Mas? Dia ada di fase kalau misalkan dia tidak ke kota lagi, makamkan dia di rumah mafia katanya. Goblok itu orang, Mas. Ke sini enggak, Mas? Nanti kita ketemuannya di Cokocrut katanya. Berarti udah pas di sini. Udah pas ini. Itu kita ke Bucamat dulu kita cek. Sebagai ajudan, Bro. Oh iya. Eh, lah ini Bucamat nih. Bukan, Mas Tot kok ganggu-ganggu eh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tampan dan menawan banget ini, Mas. Ini rame banget, Mas. Giveaway mobil ini. Saya lo mending jaga mulut dulu saya daripada gua kasih tendangan puter lu ya. Ayo. Tolong gua tendangan puter. Setan lu. Kau dipanggil siapa tadi, Tot? Saya Mas. Siapa nama lu? Gua colok aja nih pakai sapu nih kalau kamu dipanggil apa tadi? Gua enggak tahu namanya dia tadi tuh nyari perkara di tempat gue, Sul. Masa gua enggak pernah gangguin ininya dia. Ini. Mas, pegawai sampeannya tadi di sini jualan. Oh, ini. Kok berantem sama dia ini? Iya, Mas, sama dia, Mas. Gara-gara apa? Gua tanya gara-gara apa dulu? Gara-gara lu ngerusuh kan, sono. Gila lu. Enggak tahu gara-gara apa tadi. Gara-gara apa emang, Mas? Lah, mana aku tahu kau. Jualan, jualan di tempat ini. Lagi dia datang ke tempat yang gue, mulai, Sul. Yang habis mulai katanya depan gue. Kan mau yang katanya jatuhnya. Ada yang mulai di sini, Mas. Kita dendam sono. Emot wasit apa, guys? Mas, aku siap wasitin ini. Oke, nah, setelah kita debat gini, Sul. Sud, ada lagi nih pegawai biru kita panggilkan. Didatangkan langsung dari Pulau Rockwood dengan ciri khasnya berambut dengan topi putih cowboynya. Vince go, tepuk tangan kepada Vince. Thank you. Tengah situ. Ntar yang ini duel dulu. Dari sudut merah didatangkan langsung dari kota. Aku berapa? Bentar saya cek cek dokter dulu nih, ready apa enggak nih? Asal lu tuh kalau ada permasalahan tuh harus pukul-pukulan ya, Bro ya. Enggak bisa pakai mulut ya, Bro ya. Oh, aduh. Terlalu tinggi ekspektasi gue sama lu. Langsung FPP ya. Langsung. Oke. Lu. Gua kirain orang kayak lo bisa argumen. Wasit yang akan memimpin pertandingan pada kali ini adalah namanya anti-klimaks, Mas. Anti-klimaks itu. Oke, kita serahkan pertandingan ini kepada pemimpin pertandingan. Silakan. Oke. Aku nyerah, Mas. Karena nyerah ini. Jangan mukul bini gue. Nyerah, Mas. Bini orang lu. Aco lu ya. Masih emosi lagi lihat. Mas tenang. Masih emosi lagi, masih nantang lagi. Marah dia. Udah, Bang. Tenang, Mas. Ya udah, nih. Siapa tuh nama temen lu tadi, Bro? Oh, Todi. Aku Mad Dog. Ya deh, nih Dog ya. Kalau emang lo berani, no si tetot-tetot siapa sih itu namanya? Lu sama gerombolan lu harus ikut kerja sama gue di Rockshoot. Setuju enggak lu? Oh, jelas enggak. Soalnya aku enggak punya jabatan apa-apa. Soalnya nih gue ngomong sama Kacung apa yang bosnya sih bingung. Iya, sama Kacung lah. Kau itu pastiin dulu kau ngomong sama siapa. Temanmu godain cewek di dalam, godain dokter perawat. Biarin naik gilmek dia, biarin aja. Lo juga dandanan lu kayak anak motor ditolak, tong lu.
nanggung tau gak udah helmnya motor sininya apa ya namanya sendalan ya daripada oh, kau mas koboy tapi gak koboy gimana kau. Ini gue bingung dah bro, kenapa 2024 kacung-kacung yang pada sembrono, yang pada songong ya. Bos-bosan yang pada kalem. Ya elah jidatnya masih ada Nio lagi. Lah, tukeran nomor dulu sini bro, tukeran nomor dulu. Iya, 089, ya Allah panjang banget. Kayak nomor, Allah. Dek, dek kau ini, dek, dek. Hati-hati dek pinse. Dek pinse. 08, panjang banget nomornya. Gue jasa impor berapa sih yang buat ini anjing kata-katain gue pakai nomor pakai impor ya elah emang uang gak bisa beli waktu deh Pince. Wah guys sepertinya teman gue tidak baik-baik saja ini. Halo kawanku katanya sama kau terakhir aku denger ini kok dia gak bisa dihubungin ya. Iya dia lagi ini lagi diinterogasi nih, dia lagi ada masalah sinilah. Alah mati lah ini. Kau di mana? Aku di sini, suara aku kirim lokasi ya. Aduh, kamu aku lagi sama. Klik aja lokasinya. Ah, iya iya aman aman. Nanti kamu tinggal datang, oke? Oke, tapi okay. Tapi aku lagi sama Mas Sultan apa? Dulu nanti aku nyusul ya. Oh, ya udah oke. Sok. Oh, di last. Oke. Enggak ada di. Enggak ada di. Mau ketemu siapa, Mas? Aku nyari kawanku Sukri dari tadi, tapi enggak bisa dihubungin terus. Aku kontak lah orang yang terakhir kali sama dia, Mas Cipung ya kan? Ternyata iya. Mas Sukri lagi di interogasi ini apa namanya? Dia siapa ini? Gak tahu katanya bisa ada masalah. Kau mau ikut? Ini kita nunggu yaudah, apa? Yuk. Gas. Ya, nunggu kila. Di kantor polisi. Polisi kan? Eh gak tahu ya. Katanya sendisor mas. Apakah itu? Ah ini ada nih WhatsAppnya nih. Sabar. Jalan ya? Berantem kah dia? Mungkin. Berarti dari tadi banget nyariin Sukri yang pas kita iya, berpisah itu. Iya mas, kamu. Iya. Ini aku bilang sama kau nih, sini aja katanya. Let's go. Emang dia ngapain? Udah ada masalah di jalan? Gak tahu aku mas. Dia ngomong terakhir aku kira bercanda, aku habis nembak orang, dia bilang gitu. Wow. Kan orang baru ya, nembak orang kayak mana maksudnya ya? Nah, tenang mas, sabar mas. Di tengah danau. Oh ada itu, rame. Banyak itu. Ya Allah mas, ini kita kayak mana ya kesananya? Allah Akbar, ya Allah, geter aku mas, lihatnya mas. Oh dari sini dulu mas. Nah terus gimana? Kita pakai handphone. Jangan bilang apa itu yang pakai teddy bear itu. Teddy bear. Eh kayaknya aman mas, enggak yang kayak satu aman, warna sih. Gitu. Coba. Aman kamu kayaknya. Kamu telepon siapa Cipung? Ya, bilang aku tanya. Aku telepon Cipung dulu ya. Kalau kesana aman ya. Aku takutnya yang sama satu seragam gitu mas, serem mas. Enggak itu kayak enggak. Mas halo? Cipung aku kalau kesana aman deh nih, aku udah aku ngeliatin aman, dari jauh ini. Aman. Oh aman. Aman. Oh aman. Oke. Okay. Kau. Aku lihat kamu kok sini. Oke. Iya. Anjing. Masalahnya dia bisik mas, aku kan jadi panik ya. Mas. Berisik banget lagi. Artinya apa? Apa? Siapa ini? Aku kawannya Mas Cipung. Temannya Sukri juga aku. Yang mana? Itu ya, yang itu. Diinterogasi kenapa dia? Itu dia kah? Itu pakai jaket juga enggak? Sekalian. Ya kebetulan dia salah satu enggak. Orang yang nembak enggak. Juga. Terus. Oh. Apa? Ampun. Lah, Mas nyangkut, Mas. Sini. Apa ini? Ada apa? Pakai jaket juga ya. Tiga nih temanmu Kri. Apa ini? Kri apaan Kri ini Kri? Udah sampai tadi ngelakuin ikut aja. Ngelakuin apa? Sini Mas, perkutulan WC. Oh, jujur aja mas, udah diem manut langsung aja mas, eksekusi aku mas. Jangan dong, udah ya? Kira eksekusi ini Kri, ngapain Kri anjing, aku keseret bangsat deh. Aku ngapain, dikit aja anjing? Mas dok, tadi dikit aja itu. Dikit apa? Udah, nanti kita bahas. Oh iya, maaf apa ya, nama maaf. Kelompok kalian tadi? Ade Eston apa Eston tuh? Apa sih nama kepanjangnya Kri?
X apa gitu. Sukri kalau enggak apa pukul. Langsung cepat ngulur gitu, Kri. Bob, sampean Bob, sampean yang dipercaya kakek. Bisa, aku udah lupa tadi aku. Aku lupa. Sibuk ketawa. Aku sibuk ketawa. Sukri cepat jelasin Sukri. Kri. Itu jadi es beton. Kek, itu jadi kita sekuat beton. Itu. Tadi Eston ya berarti ya. Eston jatuh. Eston. Sukri kematian anjing. Oh, next Eston katanya. So. Aduh, jangan sini, so. Sebut-sebut, Mas. Udah enggak ada itu, Mas. Ini kelompok Eston nih. 5 ya berarti mereka ya. Yang baru datang siapa namanya tadi? Aku Medok, Mas, Medok. Maaf habis makan. Iya. Medok apa Medok? Medok. Mas Dok sih dipanggilnya, Mbak. Ini juga ikut kerja kan. Nih, kenalin dulu aku Zota. Penampu ayam, Jan. Nih, aku kasih kontakku. Oh, oke. Okay. Kita tukeran nomornya ya, Pak, nih? Iya. Oh. Yeah. Ini ada masalah apa sih? Aku... Oh, bisa tanya ke teman sebelah-sebelahmu itu. Oh, iya. Aku udah gak bisa berkata-kata, Bob. Sudah, kalau begitu. Kita tinggal ya. Adios, amigos. Adios, makasih kakek, dadah kakek, I love makasih, you. Makasih semua kakek. Adios, kasih mama Mila. Adios amigos. Adios amigos, lejatos. Welcome. Tiba-tiba si welcome. Welcome. Jadi budak kita. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Iya, well play Sukri, well play. Keseret aku Sukri. Emang apa yang salah dari diriku ini, Mas? Dua kata lucumu pasti bermasalah ini. Udah enggak mungkin enggak ini. Aku cuman bercanda tadi, Mas, tapi ya wes lah. Coba bunyinya gimana, nada sama bunyinya coba. Yang persis. Kayak mana kalau gini misalkan Mas Sultan dapat salam dari Mas Dok. Salam apa tuh? Salam Pak Yu. Dah, gitu masalahnya. Dah, Mas Sultannya marah ke Mas Dok. Nah, Mas Doknya juga marah ke Mas Sultan. Terus lu yang suruh nembak. Nah, aku yang suruh nembak gitu, Dok. Awas misi. Misi kila. Ini mau pilok. Lelah. Loh, Allah, Mas. Maaf, tenang, Mas. Aman. Ada HP radio enggak? Itu ada welcome. Mangkunya enggak ada. Adanya pang noodle ramen. Di bawahnya ada iya. Mangku itu. Iya, ini di branding pang noodle-nya harus dihilangin. Awas kena ini cat. Wow. Udah macam geng tag ini. Kamu mau Mas Dok nih. Nih cobain satu Mas Dok. Coba. Keren anjing. Wow, keren bener Mas Sultan. Nah, ini coba ini. Oh. Coba ini, dah bebas di mana? Sabar. Kita vandalisme. Vandalisme Mas ini, Mas. Coba. Sini lah, yang aman ya. Ini sini. Ini kan udah dicat nih. Ah. Oh. Nih. Kita rebrand. Oh, bisa ngetik ya. Warnanya juga, warnanya, tulisannya, sama fontnya. Kau ada request apa, Mas? Hah? Gak ada, bebas. Oke, ini tak kasih hadiah buat kau ya, nih. Apa? Mana? Sabar, nyari fontnya bagus. Astagfirullahaladzim. Weh. Tenang, Mas, tenang. Santai, tenang. tenang, Mas. Okay. Sabar ini, aku baru belajar ini. Susah ya. Ini Papol, ini coret-coret warung saya, Papol. Coret-coret warung saya, Papol. Bu. Papol. Ampun, Pak. Ini coret-coret warung saya, Papol. Itu buat kenang-kenangan di sini. Buat kenang-kenangan. Astaga. Dia yang coret-coret. Ampun, Pak. Okay. Berarti itu coret-coret apa nih, Pak? Coret-coret apa ini? Dan itu teman-temannya. Oh shit. Here we go again. Ini teman-temannya. Nah, itu tepuk tiga. Itu teman-temannya. Tepuk. Pergi lagi dia. Pak, itu. Pak, jangan lari, Pak. Itu, Pak. Nah, ini Pak. Berhenti. Jadi, ini kawanku, Pak. Mereka, Pak, yang nyuruh, Pak. Aku suruh coret-coret katanya. Kita berdoa. Gak kenal, Pak. Saya San Mori. Ini, Pak, ini namanya
Mas Cipung, Mas Bob sama Mas Juki. Nah, tiga orang ini, Pak, ngasih aku. Di Rockswood ini ada pencoretan di sini ini. Ini ya ditakuin sama dia sama kawanannya ini, Pak. Aku cuma disuruh, Pak, ini, Pak. Ini di tempat ini, Pak, buktinya, Pak. Ini, Pak. Aduh. Saya guru. Sini, Pak. Ini, Pak. Sini, Pak, sini, Pak. Aku disuruh mereka, Pak. Apa sih kau salah menilai saya? Eh, Pak, mau kemana kau? Ayo sini. Izinan, ini nih. Biar gak lari motornya sembunyiin. Ini pak. Kenapa ini? Wih, ini, mas, ini mas udah beres ini. Gimana? Gimana? Aman. Ya, ini udah beres ini. Udah beres. Udah pergi. Belum pergi. Temen lu mana? Bentar sih, Juki ini mana ya? Juki mana? Dok. Nah, dia itu masalahnya itu. DPO-in aja enggak sih? Apalagi sih ini? Astagfirullah, Dim. Nanti ini. Yang tadi sekarang nyebokin yang ini kita. Bung. Ini, Pak. Nih, bilangin sama bos Juki ya. Ini vandalismenya udah beres ini. Tuh. Juki mana Juki? Astagfirullah, Juki. Ini. Bos Juki. Pak, saya izin bertanya. Ini siapa Pak yang mencocorot 501? Ini disuruh sama bosnya. Saya disuruh, ini, Pak. Sama mereka-mereka ini, Pak. Aku takut diancam sama mereka, Pak. Katanya ini adalah tempat ini, Pak, koordinat punya mereka. Ini bos Juki, Pak, yang nyuruh, Pak. Hilang, Pak, bos Jukinya, Pak. Bentar, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya, aku lagi beli makan loh. Pak, ini saya mau kemenang saya juga nih, Pak. Siap foto dulu, Pak, ini, Pak, 500. Ayolah, Juk, tar dulu, Juk. Kode apa ini? Ini pak, bos Juki, Pak. Ini, Pak, nih. Kayak mana, bos? Fotonya sambil mereka berempat di sini, Pak. Lu buat mereka berempat di sini. Boleh, ya sudah, silakan, Pak. Kayak mana, bos Juk? Boleh, Pak, ini aku sih ngikutin perintah doang. Inilah foto juga lah. Ini, ayolah, udah terlanjur ini.